Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel KJ Mentoring. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah info mengenai mobil saya. Kuncinya ning kono. Ning emperan. Ada info mengejutkan, guys. Ini mobil ini mau saya jual. Kenapa saya jual? Karena mau beli traga lagi. Jadi ini nggak bisa dipakai kerja, guys. Terus sekarang ini ekonomi agak kendor. Jadi lebih baik ini saya jual. Tapi kalau untung, kalau nggak untung ya nggak saya jual. Biarin dipakai sak rusak. Tapi ya insya Allah nggak rusak lah. Orang mobil ini jarang keluar. Seminggu belum tentu keluar satu kali. Paling cuma dipanasi kayak gini. Ini spedo aja sampai olernya putus. Gara-gara gak pernah dipakai. Gas juga begitu. Gak mau kembali dia. Ini mau saya ganti abis ini. Oh itu. Gak mau kembali. Harus diginiin. Nah untuk speknya, saya review, guys. Review sekalian ya. Video ini gak tak potong-potong nanti. Biarin los saja. Mulai dari mana ini? Panas loh, guys. Mulai dari depan bumper pakai Patriot. Ini lampunya ori semua. Ini di custom. Nah untuk lampu-lampunya nanti malam saja saya review. Untuk grill ya tetap aslinya dicoak. Nah untuk lampu depan ini pakai billet. Ini merek AS Turbo yang gen 1. Sekarang udah nggak keluar ini. Sekarang keluarnya gen 2. Ini blue LED. Untuk short ini S blue. Sini apa merah ya? Lupa saya. Iya merah ini, merah. Untuk lampu pipi pakai model ori cuman yang bening. Custom sendiri untuk jenisnya RGB. Ini RGB. Nah, ini dulu yang orinya mati, saya ganti sendiri pakai RGB. Kalau yang sebelah sana masih ori ini, guys. Wiper pakai ya model itu, nggak ada tulangan itu, flameless. Ini saya chrome. Kaca masih ori, guys, kaca depan ori. Ini ada stiker CED. Oke, kita masuk ke samping. Samping ada penambahan aksesoris ini, sen pintu. Ini running sennya. Ini paten, enggak bisa ditekuk. Terus untuk velg. Velgnya ini ori Hyundai Ring 17. Motor, guys, mobilnya. Nah itu ada kodenya IH Hyundai Ring 17. Untuk ban saya pakai bannya campur-campur gitu, guys. Ini Aslera 215/45. Kiri kanan sama. Itu belakang juga. Yang beda cuma sebelah kiri. Sebelah kiri GT Max Miller. Lanjut sini, ini talang di karbon. Tapi karbon stiker, guys. Itu. Untuk spion pakai all new Avanza Retract. Sen fungsi, Retract juga fungsi.
kiri kanan normal. Cuman yang kanan mirrornya aja yang nggak bisa. Mirrornya itu kabelnya ada yang putus. Nah saya mau nyambung itu, males buka ini guys. Buka ini harus pretel-pretel semua nanti. Apa? Bukain bautnya itu males ya. Jadi biarin lah. Mirror jarang aja fungsinya. Kalau yang kanan kan bisa kita nengok keluar jendela untuk lihat belakang. Oh ya, untuk velg ini dicat bungulan ya. Ini bodi ini juga bungulan guys. Tapi kalau di kamera mungkin nggak begitu nampak. Nah ini ada birunya. Nanti kalau kena sinar malam itu hijau. Ini ada pinknya juga, tapi nggak begitu muncul. Yang nyolok cuma biru sama hijau. Nah ini agak hijau ya, dikit tapi. Itu kalau malam hijaunya kelihatan. Lanjut ini ke belakang. Ini ada running tag waterproof ukuran 98x13 kayaknya. Nah ini ada saklar sendiri, nanti lampu-lampunya itu ada saklarnya sendiri. Sini tutup tengah ini juga saya crop. Untuk baut roda saya pakai yang pelangi. Ini baut rodanya ada, saya beli 2 set 14, berarti 28, 16. Pokoknya masih sisa ini bautnya ini. Nanti kalau ada yang minat tak bawain semua. Penambahan aksesoris belakang ini Keep santuy and orang tua first. Tetap santai dan utamakan orang tua. Bukan orang tua ini yang dimaksud guys, orang tuamu itu loh. Oke, selebar ini. Oh ya, untuk per, pernya aslinya juga masih ada. Ini saya sisain 3 biar cepet. Jadi saya nggak main ganjel itu guys. Ini cuma pernya aja saya buang dua. Dia sudah diprok sendiri. Lanjut ke belakang. Bumper stainless 4x8. Aksesorisnya tambahan akrilik. Untuk stop lamp, sen dajal, rim dajal, ini penambahan rim. Ini lampu mundur super terang juga. Ini customan sendiri. Model smoke. Kamera belakang fungsi. Nah, ini. Terus alarm mundur juga ada. Ban ya yang sebelah sini ini GTX Pro. Ini yang beda. Itu Sempero. Ya itu. Terus sebelah kiri ini stainless, yang kanan tadi box ya. Stainless. Untuk aki, akinya pakai Bos saya. Beli ini aki keren guys, jadi nggak perlu kontrol air. Aki. Kering. 2.400.000 kayaknya kemarin beli itu. 90 ampere. Jadi besar ampernya. Oke, sudah, ini spanten pakai 5x5. Palangan pakai 2 dim,
Ini bahan tebel semua. Ini sepat tebak 2x4. Bahan tebel. Karpet. Karpetnya ada seratnya ini. Itu. Ada serat. Ini bawaan bak juga biru. Bukan biru Amerton ini, guys. Biru metalik. Untuk atas nggak ada aksesoris, sunroof saja. Ini juga masih fungsi panas, guys. Untuk lampu-lampu nanti malam ya. Kita masuk ke dalam. Oh, saya cut dulu. Oke, kita masuk ke dalam. Ini saya sudah di dalam. Kita review dari sini. Ini speedometer tetap pakai yang dulu saya custom yang pertama. Untuk audio, oh pemerknya ya, mereknya nggak tahu aku, guys, guys. Nah ini untuk HU pakai Android 9 in. Ini di sini ada tempat ngecas. Nah, ini ampernya juga kelihatan 13,8 normal. Ini untuk itu yang pakai colokan rokok itu loh, mantik. Ini untuk tombol sunroof, naik, turun, buka, tutup. Ini spion. Nah, ini spion yang kiri saya anu ya, mirrornya ya. Lihat. Ya normal. Kalau yang kanan itu sebenarnya cuma kabelnya ada yang putus satu. Saya mau buka itu males, guys. Terus sunroof. Iya, giling rekam. Saya cut dulu. Nah, itu dia sunroofnya. Dia masih fungsi normal dan tidak bocor. Kalau pas nyuci itu ya, itu jangan terlalu sering menyiram di atas. Oke, sarup normal. Nah, untuk audio dijamin sudah enak lah buat didengar. Untuk subwoofernya saya pakai Pioneer yang sampel series ini, ADX apa DS itu loh. Ini untuk saklar lampu-lampunya. Ini untuk audio. Ini lampu putih ini. Nah, itu bisa putih biru, bisa putih saja. Kalau di on off nanti ganti. Nah, itu biru. On off lagi campur. Nah, untuk sebelahnya ini lampu dalam. Nah, jadi kalau mau matching ini biar kelihatan. Nah, ini lampunya, guys. Itu. Dalamnya murup kabeh. Ini untuk lampu luar-luar semua ini. Strobo, lampu bak, lampu kolong, running tag samping, lampu belakang cabin. Tuh. Saklarnya 3 ini untuk lampu luar. Dan ini rumah sekring semuanya. Jadi kalau ada yang konslet nanti tinggal buka ganti sekring. Biasanya sudah selesai. Terus ini untuk tempat air minum. Nah, kalau mau naruh soju di sini juga bisa. Ini ada 2. Untuk rem ada penambahan. Nah, itu. Ini ada tombol rahasianya juga. Yang itu saya starter pakai HP itu. Itu ada tombol rahasianya. Nanti itu saya kasih tahu kalau kasih tahu sama calon pembelinya. Kalau udah benar-benar deal mobil di bawah baru saya kasih tahu ini tombol rahasianya ada di sini. Jadi kalau parkir silakan itu di geser dulu biar nggak bisa di starter lewat
sini, jadi starternya harus lewat HP. Kalau udah lewat HP nggak bisa starter lewat sini, guys. Jadi ada semacam pemutus arus. Untuk AC, AC pakai Denso. Ini tombol pengatur suhu sama angin ada di sini semua. Ini dingin enggaknya, ini anginnya. Jamin dingin, nyes. Oke, saya rasa itu saja. Ah, untuk jok-jok ini, jok orinya di anu lagi, di custom. Jadi kulitnya aslinya itu dibuang. Ini bantal guling, guys. Oh, ini kuali piye mindring ribbon. Nah, untuk sabuk, sabuk juga saya kasih yang biru gitu, biar serasi. Karpet lantai MBTEC. Ini jok semua MBTEC. Dashboard-dashboard MBTEC. Dan yang ini juga, apa ini, untuk audio-audio ini kuabeh ini MBTEC. Oh iya, ada di sini ada TV-nya, guys. Pirang ini aku ora ngerti iki. 20 ya mungkin. Iya mungkin. Kalau enggak 30. Itu ada TV-nya. Ada remote-nya juga. Untuk jok kanan ini custom model. Model apa? Sparko. Nah, ini bisa dicopot. Dicopot. Jadi kalau mau buka sini ya, buka jok bagian sini itu diangkat. Ya, ini copot dulu. Ini dideglekan mengarep gitu. Bisa dicopot, bisa dimaju mundur. Dan ini bisa begini kayak. Ini soalnya bahan orinya. Jadi mudah ngaturnya itu. Ya, untuk sarup sudah ada filmnya. Jadi enggak panas kalau anu. Kalau panas nanti ya tinggal kita tutup gini. Selesai, wes. Hangat. Kita tes audionya ya. Nah, ini sudah tersambung di wifi saya, wifi rumah saya. Apa lagune sing gak anu, guys? Sing ora copyright NCS ya. NCS. Nah, itu sudah muncul. TV ada saklar sendiri ini, guys. Saklar tersembunyi. Jadi dia enggak makan setrum terus. Nah, ini sudah merah kan? Itu tandanya sudah on. LG. Saya tak puterinnya apa ya?
yang gak copyright itu loh. Nanti aku di copyright rugi gak konten. Woi kembali woi. Nah, untuk gambar kejernihan gambar tergantung wifi yang kita pakai. Jadi tergantung apanya itu? Kecepatan data itu loh, guys. Nah, ini tergantung ininya. Kita putar apa ini, yo? Kita tunggu nanti malam untuk lebih tahu lampu-lampunya ya. Audionya sudah enggak ada gangguan, enggak ada masalah. Untuk surat-suratnya habis ini tak cariin, aku lupa tak taruh mana ini. Sepertinya di belakang jok ini. Ini untuk surat-suratnya. Ini atas nama saya sendiri, ini berlaku sampai bulan 12, warna putih ya, solar tahun 2009. Nah ini pajaknya tanggal 12, pajaknya 2 juta piro. Untuk BPKB juga tembus putih, guys. Ini 2009 putih atas nama saya sendiri. Oke. Surat komplit. Ini untuk uji kir. Saya tapi enggak pernah kir. Nah, ini mobilnya. Mati ini. April 2023. Aku enggak pernah kir, guys. Karena enggak pernah dipakai untuk jalan jauh. Ini kartu kir. Oke. Next video nanti malam. Jadi begini guys, ini cara bukanya. Nah, ini sudah mentok di sini. Terus ini diganjel pakai kayu karena kalau sabuk ini enggak kuat. Ini ininya cuman saya sekrup, bukan baut aslinya. Kalau aslinya itu kuat. Nah, itu yang di sana itu juga diganjel pakai kayu. Jadi kayu ini selalu ada di bawah jok sana. Jangan sampai hilang ini. Nah, ini yang bisa dilepas tadi. Nih, ini bisa begini juga. Tanganku kotor lah, arep anu tak praktekkan. Untuk bekas orinya nanti yang saya bawain paling cuma knalpot. Untuk bumper depan asli enggak ada. Pelek juga wis dipakai mobil lainnya. Peleknya juga ini berarti. Nanti saya bonusi ini cover mobilnya. Bawa sekalian dah. Lumayan ini biar nggak kotor. Duh, kaget tak guys. Kotor tapi. Thank you.
mesinnya lah. Nah, jadi kalau malam seperti ini penampakannya, guys. Ini saya review malamnya. Ini kamera mundur berjalan ya. Tuh. Normal. Untuk lampu-lampunya tadi ini, nah ini kalau malam terang sekali. Terus ini lampu, nah itu lampu biru-birunya, ini lampu luar semua ini. Kita review dari luar dulu. Oh, TV-nya belum tak nyalain, guys. Terlalu terang ya, sebentar saya gelapkan, guys, biar fokus. Nah, itu strobe-nya pakai yang tag itu, yang versi tertinggi kalau di saya itu. Jadi tulisannya itu bisa dibetel gitu. Terus, nah ini bilet. Dimpelnya pakai merah. Terus shortnya itu pakai ice blue. Ini juga ice blue. Ini RGB. Ini juga RGB, ada sennya. Ini tambahan kumis. Ini ada lampu tembaknya. Nah, ini untuk lampu dim. Ini sen. Itu dia juga running. Terus lampu kolong ini juga running, guys. Nah itu kelihatan ya, yang di atas ban pakai S blue semua. Lampu bak RGB, lampu belakang cabin juga itu pakai neon flag, sama dengan yang bumper ini. Nah, itu. Untuk lampu sen ini dajal semua, sama lampu remnya. Ini running tag, bisa disetting sama dengan strobo yang di depan itu, bisa setting lewat HP. Ini sennya nggak saya cepetin, guys. Sennya biasa. Nah itu running itu kalau di sen. Ini juga hidup, hidup, itu hidup semua. Yang mati ini belum saya ganti. Ini cuma jobnya aja ini. Sini juga hidup. Nah ini kolok, ini kalau di running dia berjalan ke depan. Oke, kita masuk ke dalam. Tak matikan, guys, anunya, suaranya. Nah ini sampingnya seperti ini, akrilik. Itu ada lampunya, di sini sudah ada. Full lampu. Terus belakang juga. Ini belakang sampai sana ini, guys, sampai belakang jok. Tapi enggak kelihatan juga ya di sana. Monggo yang berminat, harga 200 juta. Nanti saya bonusi sisanya kaos yang belum terjual.
sisa kaos ada di dalam mungkin sekitar 20 kalau nggak salah, 20 biji. 20 kalau dijual 100-an bisa jadi 2 juta. Monggo, yang berminat silahkan japri saya ya. Harga nggak bisa goyang, maaf. 200 juta net dengan kondisi seperti ini. Barang double, sekenal pot, sama apa ya tadi? Di pokok ini yang asli-aslinya ini juga masih ada ini. Bekas yang di sini itu loh, ada itu. Terus itu aja kayaknya. Ya sama knalpot itu. Sisa kaos ada di dalam. Yang berminat silahkan hubungi saya via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.